Halo mama-mama kece. Safia Ahmad, putri pasangan musisi Ahmad Dhani dengan Mulan Jamila, kian hari kian tumbuh makin pintar saja. Belakangan ternyata dia punya kesenangan baru loh. Apakah itu? Perawatan kecantikan. Lihat saja, baru-baru ini tim Mom and Kids berhasil mengabadikan Mulan Jamila dan Safia Ahmad saat kompak merawat kecantikan di sebuah salon. Jadi penasaran nih, gimana ya gaya Safia dan Bunda Mulan saat nyalon bersama? Boleh tidur gak? Tidur aja, gak apa-apa. Yaudah aku tidur deh. Jangan nganga ya. Biar. Rasanya kayak... kayak dikerok tau. Agak nyut. Kayak rasa nyut yang pernah ada. Asik. Asik. Duile, Safia dan Bunda Mulan kompak bener. Pantes aja Baby R dan Ayah Dhani gak diajak. Soalnya ini kan waktunya cewek-cewek hangout. Just for info aja nih Mam, Via itu sangat mengidolakan Bunda Mulan loh. Bahkan bisa dibilang Via terobsesi ingin tampil secantik bundanya. Saksikan aja coletehan Safia berikut ini. Punya muka kayak gini daripada jelek. Nangis nih Bun. Kalau gak punya muka kayak gini setiap hari. Kayak Luisa tuh cantik setiap hari. Bun, tiap hari gak ngerasa cantik? Ngerasa. Ngerasa? Tapi gak cantik. Oh, jadi sekarang ngerasa cantik gitu. Lah gimana sih? Iya, sekarang ngerasa cantik tapi aslinya gak cantik. Kan Bunda cantik, pasti kan. Tapi aku gak cantik. Selalu begitu. Kenapa tuh Mbak? Gak tahu. Selalu begitu. Kenapa aku, kenapa Bunda cantik, aku gak cantik? Iya. Dasar. Nanti kamu lebih cantik lah daripada Bunda. Loh kok gak mau? Jadi maunya jelek, ya udah terima. Makanya gak heran kalau semua treatment kecantikan yang Mulan jalani ingin juga Safia coba. Beruntung Mulan tetap bisa pegang kendali. Halo juga dong. Iya. Yeah. Sabar. Tidur dong. Pengen tidur. Mau pengen tidur agak nyut. Apa? Agak nyut. Buat ngilangin daki. Kulit mati. Namanya jamur. Kayak jamur ya? Ini jamur. Iya kayak jamur. Ini kayak jamur. Ani, ini. Nih, agak sendiri nih. Nah, ini juga gak apa-apa gak? Waktu ke salon bersama Safia ini, buat Mulan adalah juga ajang sharing dan memberikan pemahaman kepada putri tercinta. Termasuk saat Mulan menjelaskan bagaimana kecantikan seorang wanita bisa terlihat dari cara dia meminum teh hangat. Kan ada pegangan ya? Cantik gimana Bun? Nih, kamu pegang, ini gini. Kanan, salah kebalik. Jangan pegang ini dong, jangan ini. Kamu pegang kecil-kecilnya di sini. Ini gini. Nah, ya kurang lebih. Gak usah digituin. Ini. Gelasnya aja yang diantar. Balikin lagi. Nah, itu simpen deh. Lagi dong. Ini. Oh, siap. Inilah potret bagaimana cara Mulan Jamila memperlakukan buah hatinya yang satu ini. Meski masih belia, Safia sudah bisa jadi teman bicara yang asyik. Tapi kan Via kalau misalnya Bunda ngeblow gitu salon atau enggak, Bunda kadang-kadang kan aku kalau abis keramas pasti suka diblow kan. Kalau aku mah kalau pas lagi malas ngeblow sendiri aku suka ke salon.
Via biarpun dia gak terlalu suka nyalon, ya dia selalu nempel. Iya kan? Sampai Via bobo di kursi. Oh, yang penting ngintil ya. Walhasil, setelah berjam-jam menghabiskan waktu bersama menjalani perawatan, dengan wajah lugu, Safia menilai wajahnya berhasil menyerupai kecantikan wajah Barbie sang bunda. Permisi, aku udah kayak Barbie belum? Itu. Aku kayak Barbie asli kalau pakai baju dress. Kalau bunda tuh kayak Barbie juga. Ini kayak Barbie cuman agak gaul. Via, Via, benar-benar bigem deh kamu tuh, bikin gemes. Yeah.